Mana Mas Sina? Oh itu. Mereka mana ya? Oh, traktor. Yo mah, damang. Jadi ya. Tuh, bisa urang. Mah. Apa tadi? Kak Imah lu wingna. Can? Mana Mas Sina? Oh, itu. Emang di dia tuh bahasa. Umur tadi mana? 14 tahun dia teh. Mana? Ayo motor baheula aya keneh. Wah, ayo nama gantinya. Mereka mana? Oh, damang. Ari kapal ini tuh, jalan kapal ini dia. Kapal ini tuh mau ini. Oh, upami kah dia biasa? Mapai balong. Apa ya kah? Oh, ayah kah dia muncul kan? Ya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Yugala? Mudah-mudahan diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya sahabat. Dan di video kali ini saya lagi berada di Kampung Nagrog, Desa Muncang, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya sahabat. Oh, jadi di sini tidak ada jalan, saya harus melewati ke arah jalur sini untuk menelusuri perkampungan atau pedesaan sahabat di Kampung Nagrog ini. Masya Allah, oh ternyata di sini mah suasana pedesaan ini banyak kolam di sini teh sahabat tuh. Masya Allah, kolamnya sangat banyak sekali di sini teh. Dan karena habis hujan jadi airnya pada keruh sahabat ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya akan coba ke arah sebelah sana, lebih ke bawah lagi. Dan hampir rata di sini teh sahabat, parenya pada cinggarubrag ya. Karena musim hujan ada angin kencang jadi tinggal rubrak parete pada tidur sahabat ya. Masya Allah, tetapi alhamdulillah sangat bagus sekali padinya, bener gara renclek sahabat. Masya Allah. Duh, dan saya akan coba, ada kampung agak terpencil sebelah sana sahabat ya. Masya Allah, enakan pisan pokoknya. Saya akan coba ini, saya mapai pematang balong. Aduh. Alah. Aduh. Ini jalannya sangat rumpil. Dan saya akan cobalah sambil jalan-jalan bisa silaturahmi ke tempat wilayah sini. Aduh. Kayaknya harus ngaprak jalan ke sebelah sini. Salah. Melalui
Oh. Betul, sahabat. Di sini banyak kolam. Duh, karena airnya sangat subur. Enak kan bisa. Banyak balong, banyak kolam di sini tuh. Insyaallah. Dan ada terong juga di sebelah sini ya, sahabat. Assalamualaikum. Bu, ngiring ya pipidoan ya pemandangan. Jadi sahabat, di sini di Kampung Dagrog ini banyak kolam dan pesawahan juga di depannya, dan di sana juga ada yang panen padi ya sahabat. Di sini lagi musim padi di sini ya. Dan sebagian sudah dibajak. Ada juga, dan di sini kolamnya ikannya sangat besar-besar sekali sahabat. Dan di sini kebanyakannya rumah-rumah itu di pinggir sawah sahabat ya. Jadi pedesaan Nagrog ini suasananya pokoknya mapi kabataheun pisan sahabat. Dan di sini juga sebagian di atas kolam itu ada seperti kandang ternak ayam, biasanya itu ayam mutiara itu tuh sahabat. Masya Allah. Dan saya akan cek ke sini. Dan ini yang tadi beberehelan teh, ternyata ini ayam mutiara sahabat ya. Masya Allah tuh, cuma ada 2 biji ini teh. 2 biji 2 ekor. Masya Allah sahabat. Dan saya akan coba turun ke sini sahabat. Insyaallah. Dan ini padinya sudah dipanen sahabat. Ya. Nah, jadi rumah-rumah itu di pinggir sawah, indah pisannya kelihatannya. Masyaallah, tabarakallah. Enakeun pisannya jalan-jalan ke pedesaan Nagrog. Dan ternyata di sini juga ada hak jamban. Nah, seperti ini. Waduh. Ada tempat celengan di sini sahabat. Insyaallah. Allahu Akbar. Dan ini cairnya sangat curcor sahabat, tetapi sudah bala, belum dibajak ini teh. Allahu Akbar. Dan sangat subur airnya sahabat. Insyaallah. Dan di situ juga ada rumah terpencil. Jadi di sini warganya masih malu-malu kayaknya gitu kedatangan kita untuk konten, padahal kita mau silaturahmi gitu sahabat ya. Jadi tadi saya mau nyemparin si bapak yang lagi di sawah, tetapi melihat kami dan teman-teman bawa kamera langsung pergi sahabat ya. Jadi pada malu-malu, padahal
tidak apa-apa ya kita kalau mau di video atau enggak, tidak apa-apa, dan saya datang secara baik-baik sahabat ya, kita ingin bersilaturahmi sahabat ya. Dan di sini memang sangat indah suasana pesawahannya, dan perkampungan Kampung Nagrum ini sangat bagus sekali view-nya sahabat ya. Dan teman-teman saya juga lagi di atas sebelah sana sahabat ya, untuk menuju sebagian ke arah sini sahabat ya. Kita cek lebih ke sana lagi sahabat, mantul. Aduh, enakan pisannya suasana perkampungan di sawah, ada rumah di sini di pinggir sawah ini, gak tahu rumahnya kosong atau ada yang punyanya. Enakan pisan, masya Allah. Duh sahabat, ada sayang hayam dan ada juga godang, aduh, kayu bakar, aduh lah, masya Allah. Gak ada yang punya. Assalamualaikum. Dan ini kayaknya nggak ada yang punyanya. Padahal tadi yang nyangkul itu di sawah itu ke sana. Orangnya rumahnya di sana si bapak itu. Kalau di sini mah nggak ada yang punyanya sahabat. Nggak tahu, kosong dan nggak tahu kemana. Salah. Dan saya mungkin akan balik lagi ke sana untuk nemuin teman saya sahabat. Di sini mah banyak kacang panjang sahabat tuh. Insyaallah. Allah Akbar tuh. Ngeredok atau ngerujak, dan di sini juga padinya ada padi ketan ini tuh sahabat tuh. Masyaallah. Banyak juga jambu. Karena di sini mah jambu mah banyak di mana-mana sahabat tuh. Pada matang ini tuh. Jambunya jambu biji sahabat. Masya Allah, banyak. Kacang panjang sampai ke atas tuh. Sangat subur di sini mah. Ini saya harus ke atas lagi. Rumahnya agak pada kosong, nggak tahu kemana. Kemana bu jalan ya? Jalan ya.